Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Wisnu Vlogger Channel. Ya, kali ini kita sedang berada di tengah hutan ya. Ini kali ini Wisnu sendirian. Asli di sini tempatnya tenang banget, sunyi, damai, dan banyak suara-suara burung ya. Oke. Ini Wisnu. Wisnu sendirian. Wah, asli ngeri banget, parah abis. Wah, ini kita sudah sampai di sungainya ya. Ini ya, asli damai banget tempatnya. Tuh, bisa didengar kan ada suara burung ya. Ini airnya ya, ini airnya tuh, ini kayak seperti hutan ya, tapi ini air di bawahnya tuh. Nah, ini juga ada jerambah ya. Nah, jerambahnya itu, ini tuh jerambah lama ya gitu ya. Nah, ini udah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun mungkin tidak dipakai sama orang. Nah, nanti kita bakal telusurinnya ya. Ini asli gila ngeri banget. Tempatnya mengerikan guys. Wisnu bakal cek, pokoknya kita bakal sana ya. Ini lewatnya. Aduh. Sedikit ngeri. Wow, gila, ini duri besar banget. Nih, udah hampir seukuran telunjuk. Gila-gila, duri apa ini? Wah, nih Wisnu udah ada di bawah jerambah nih ya. Nih, tuh nih jerambahnya itu ya, bolong-bolong ya, nggak rata. Ini kita juga harus hati-hati di bawah ini. Seri gila ngeri nih. Ya tuh, wah tuh sungainya tuh. Ini di bawah jerambah nih, jerambahnya kan udah nggak layak pakai ya. Tuh nih, ini bolong tuh. Kita di bawah ini juga harus hati-hati. Dalam nih. Nih ya, Wisnu tadi udah dari bawah jerambah. Ini jerambahnya ngeri, angker juga nih ya. Ya gimana, motor aja mungkin nggak bisa lewat di situ ya, karena jarang-jarang banget Wisnu aja meraba-raba. Itu ngeri kalau lewat atas ya, perlu teman-teman ketahui lah ya, di sini itu rawan sama buayanya kata warga dan penduduk di sini ya. Tapi di sini itu jauh dari tempat pedesaan gitu ya, pemukiman warga gitu ya. Nih, nah Wisnu baru tahu ya cerita gitu, katanya buaya itu nggak suka tuh sama yang di tengah-tengah tuh, katanya nggak bakal mungkin ada yang di tengah-tengah tuh ya. Nih, buat di sini juga udah ada tali gitu ya di situ. Nah, buaya itu paling suka sama yang di pinggir-pinggir gitu ya, apalagi tempat rumput-rumput gini nih. Nih, itu kayu itu tuh.
Nah, di situ dia paling suka kalau berendam di bawah-bawah gitu ya. Tapi kalau di tengah-tengah situ jarang. Mungkin dia lewat sepintas aja gitu ya. Tapi Wisnu nggak tahu pasti, pokoknya semoga aman aja lah ya di sini, tidak ada gangguan apa-apa ya. Wisnu gerah mau mandi juga nih, mau basuh badan lah ya. Ya, Wisnu ini modal nekat aja ini ya. Kita bakal coba mandi di sungai yang ada buayanya. Oke. Oke, baiklah. Pokoknya ya teman-teman, pokoknya jangan lupa bismillah aja ya. Bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga aman. Ternyata dalam juga di sini. Airnya di sini dingin banget, tapi sayang ya karena jarang dijamah orang gitu ya. Orang itu jarang kesini, jadi sampah-sampah ada daunan itu di pinggir nih banyak banget asli. Itu nggak sanggup kalau mau bersihin sendiri, ngeri juga apalagi mau kesana-kesana lah ya. Tahu sendiri ini aja ngeri-ngeri. Tapi diberaniin aja. Wah, teman-teman, ini seperti ada celana. Selin teman-teman nih. Wah. Kita tebuk teman-teman. Wah, ini Wisnu semakin takut. Wah, gila. Asli ternyata. Wah. Wah, gila asli. Ini ngeri-ngeri campur cemas. Wah. Sini mungkin ya. Asli ngeri. Kaki kotor juga. Kita cuci kaki dulu. Asli gila cemas banget ini. Ngeri. Waduh. Celana sama baju Wisnu tinggal di situ. Wah, mau diambil lagi lah ini. Tapi ambil nggak ya? Duh, bingung. Tapi maluan juga sih kalau nggak diambil. Jalan mau pulang nggak mungkin kan, gini aja ya. Udah, kita ambil dulu. Aduh. Wah, ini dia.
Permisi nenek kakek. Wisnu cuma numpang mandi kok. Oke. Ya, kita nyari tempat aman dulu ya, kita ke atas. Oke, baiklah teman-teman. Mungkin cukup sampai di sini explore Wisnu kali ini. Ya, Wisnu ini asli kalau sendirian ngeri banget. Kalau terjadi apa-apa nggak ada yang nolong. Mana ini di hutan sendirian, ya. Nih, tuh ya. Bisa dilihat ya. Suara apa itu? Ya oke lah. Kita bakal pulang lah ya. Kita kodok. Oke teman-teman, jangan lupa tadi mungkin cukup sampai di sini explore Wisnu kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir dan ngikutin perjalanan explore Wisnu. Ya Wisnu minta maaf ya kalau ya pokoknya kalau ada kata-kata yang kurang berkenan gitu, Wisnu minta maaf sama teman-teman. Asli ini explore sendirian yang paling gila abis. Ini yang berani-beraniin diri di sungai yang ada buayanya. Gila, salam lama. Oh ya, Wisnu lupa. Jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, komen untuk yang baru hadir dan untuk yang sudah selalu hadir di Wisnu Vlogger Channel. Terima kasih karena tanpa adanya teman-teman dan dukungan dari teman-teman, Wisnu tidak bisa seperti sekarang. Oke, baiklah. Dah, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.